viewers. Kenapa nih? Nah, biasa pancar oba, maksudnya kadang suka hujan, kadang sama nama. Kembali berjumpa bersama kita bertiga di acara kesayangan kalian. Tentunya dimiliki bukan di... Rebutan. Dan seperti biasa masih bareng gue juga Andre nih. Dan saya Windy. Satu-satunya yang ganteng Indonesia. Yang kita bertiga ya, jelas. Satu-satunya soalnya. Satu-satunya cowok soalnya. Dan seperti biasa ya, selama satu jam ke depan kita bertiga akan memberikan kalian semua inspirasi-inspirasi dan juga ada yang memotivasi juga ya. Betul juga. Dan ini, nah, ini terakhir gue tuh kayak suka bingung gitu loh. Jadi kalian tuh udah merebut semua harusnya yang gue omongin. Iya, coba. Coba yang baru gitu ya. Kali ini membuat kita manis. Kita mah udah manis sih ya. Oh, kita sih udah. Tapi kalau gue butuh, bener ya, enggak usah ya. Oh iya ya. Oke, butuh. Eh, tapi sebenarnya ya, maksudnya kan biasa kalau konvensional tipe dari apa? Makanan gitu yang sekarang lagi ngetren-ngetren tuh biasanya kan yang bentuknya itu yang ya biasa aja gitu. Yang bulat lah, terus ini bentuknya kayaknya gimana nih? Kalau ini berbeda. Daripada kita sotoy, ada informasi dulu yang satu ini. Kita pribadi kita ini udah manis, cuma maksudnya kalau kita masih butuh makan yang manis-manis. Apa lebih baiknya dipermanis lagi? Iya gitu, kita akan nolak sih, kita akan nolak. Baiknya aja ya. Baiknya aja. Eh tapi ini unik loh, ini tuh... Tadi kayak adonan. Adonan, tapi udah bisa dimakan, tapi bisa dipanggang juga. Bisa dibentuk-bentuk. Bisa dibentuk juga. Terus bisa dimasukin ke beberapa makanan lain yang manis juga. Jadi makanannya banyak banget jenisnya. Tapi daripada kita sotoy juga, kita seperti biasa udah mendatangkan narasumber yang akan berbagi kisah inspiratifnya dia pada sore ini. Ada Kak Edo dari Kookie Do. Halo Kak. Iya, kita diem doang ya sebenernya. Edo, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, thank you. Oke, dan perkenalkan diri dulu ke Smart Viewers. Oke, nama saya Edo, saya 23 tahun, saya salah satu co-founder dari Kookie Do. Kookie Do. Co-founder, berarti ada berapa orang? Total ownernya sih ada 3 orang. Ada 3 orang? Okay. Tiga orang termasuk Edo sendiri? Ya, termasuk gue sendiri. Dan namanya kalau kita bisa spell ya, COOKIE .do. Ya. Tapi bacanya Kookie Do. Ya. Karena ini basicnya Do. Boleh kasih tahu sih kenapa pilih namanya Kookie Do dan apa artinya? Kenapa kita pilih nama Kookie Do? Basically karena ini adalah Kookie Do sendiri. Karena Kookie itu kan basically kita Kookie tahu ya. Do itu bahasa Inggris dari adonan. Jadi biar kita pengen bikin orang tuh gampang nyebut produk kita, nyebut brand kita, tapi udah sekaligus nyebut produk kita sih. Jadi biar simple. Jadi kita bikinnya namanya Kookie Do. Di slang-slangin sedikit ya. Biasanya di slang-slangin. Kookie Do. Kalau gue lihat dari jauh, pertama kali lihat kalau misalnya belum lihat nih kayak selai kali ya. Kayak selai bener bisa jadi kayak spread di roti gitu loh. Tapi ini ternyata bisa juga dimakan. Gue sih ngeliatnya kayak ini kayak bolu gitu loh. Enggak ya? Enggak, oke, salah. Enggak, enggak jadi. Oke,
Edo sendiri sebelum kita jauh-jauh nih, lagi sibuk apa bro, selain Kookie Do? Sebelum ini project gue yang kedua, project pertama gue ini brandnya sedang mau gue jual. Jadi emang sekarang lagi fokusnya ke yang ini sih, lagi ke Kookie Do ini. Oke. Okay. Okay. Jadi yang biasanya emang suka di entrepreneur seperti ini. Oke. Okay. Apa tuh? Apa maksudnya kuliahnya juga di? Gue lulus tahun lalu jurusan hospitality management atau mungkin biasa didengar manajemen perhotelan. Oh, jadi emang basicnya ada basic-basic F&B-nya ya, food and beverage. Suka masak juga? Suka. Oke. Kalau ya wanita ya. Kalau wanita. Iya benar. Kalian harus belajar mungkin ya sama Edo. Tapi jangan ini susah. Yang ini susah. Tapi sebenarnya Kookie Do ini sendiri tuh apa sih? Basically kita ini Kookie Do ini adalah gourmet edible Kookie Do. Oke. Jadi memang salah satu adonan yang memang sudah bisa dimakan langsung. Selain dimakan langsung, kita bisa dipanggang atau dicampur ke makanan yang lain sih. Gitu ya. Yang kayak tadi kita sudah bilang sebelumnya ya. Agak susah ya ngomongnya. Iya, agak kepleset ya ngomongnya. Nah, Kookie Do sendiri sejak kapan nih dimulainya? Ini masih sangat baru banget. Kita baru operational jalan sekitar 1.5 bulan. Jadi emang masih baru banget sih. Tapi untuk membuat atau kan pasti ada research and development. Oke. Tumben ya Windy, bicara agak pinteran gitu. Iya, itu ada butuh berapa lama tuh? Ini lumayan cepet sih hitungannya. Gue buat research and development-nya sekitar 3 minggu. Itu juga enggak intens. Jadi emang emang seadanya waktu gue coba-coba, tahu-tahu udah jadi oke. Kita udah puas, ya udah kita launching misalnya kayak gitu. Tapi apakah emang langsung kepikiran ya? Kenapa kepikiran tadi udah dijatuhin belum ya? Belum, kenapa kepikirannya bikinnya do? Maksudnya kayak enggak yang benar-benar ready to consume-nya atau ya beneran cookies cupcakes yang kayak kan udah ya, gitu. coba sekarang gue tanya balik, lu pernah makan adonan gitu enggak sebelumnya? Enggak. Nah, itu makanya gue mau tapi bikin adonan cari yang baru kali. Iya. Iya, tapi gue pernah waktu itu nyokap gue bikin adonan bakso goreng kan, bakso itu kan agak kenyal-kenyal kan. Gue kira itu udah makanan jadi ya dicomot aja. Enak. Tapi enak. Tapi abis itu besoknya muntah langsung. tapi maksudnya kalau adonan kan identik dengan yang tidak matang. Belum matang. Itu seperti apa kalau Kookie Do sendiri? Kalau Kookie Do sendiri sih udah completely safe. Kita semua prepare bahannya tuh udah kita matangkan dulu sebelumnya. Jadi emang aman sih untuk dimakan langsung. Aman untuk dimakan langsung. Ya. Oke, nih untuk mulai bisnis ini nih. Itu modal kira-kira tuh dari mana? Dari kantong sendiri kah atau udah emang menyiapkan gitu atau gimana? Kita masih dari kantong sendiri sih modal awal. Kita kumpulin bertiga. Jadi belum ada investor untuk yang ini. Masih pakai dana sendiri. Oke. Dan kenapa kan tadi kenapa tertarik untuk membuat apa ya? Panganan yang bentuknya tuh do gitu. Iya. Kenapa berpikir untuk membuka bisnis di bidang F&B gitu? Karena selain basicnya karena lu juga hospitality. Karena apa ya? Karena gue ngeliatnya F&B tuh merupakan salah satu hal yang kita kan ada 3 basic ya. Sekarang tuh sandang pangan papan. Jadi memang makanan itu merupakan salah satu standar kebutuhan manusia yang gak akan pernah putus sih. Buat terutama buat kita berdua juga. Betul, semua orang. Iya, semua orang ya. Jadi emang jadi itu luas sekali menurut gue. Apa opportunity di situ. Karena emang kebutuhan yang gak akan pernah putus sih. Gitu sih ngeliatnya. Betul sih. Mati kalau iya, kalau gak makan ya. Apalagi kayak kita bertiga suka banget makan. Oke, abis itu kita bakal kulik-kulik lebih dalam mengenai pilihan rasanya. Betul. Dan apa aja sih bahan-bahannya, tapi set lagi tetap di REBOETAN. Kembali berjumpa bersama kita di REBOETAN. Udah diambil semua ya. Iya, terserah ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bareng Edo dari co-founder dari Kookie Do. Oke. Pakai W enggak sih belakangnya Kookie Do? Enggak, Kookie Do. Kookie Do. Kita aja mungkin lebay kali. Enak kalau Do. Iya, oke. Silakan Indonesia. Oke, ini untuk bahan-bahannya nih. Sejarah garis besar nih, bahan-bahannya tuh apa aja sih? Basically sebenarnya enggak terlalu jauh dari cookies-cookies biasa ya sih memang bahannya. Jadi memang bahan-bahan yang lumayan common sih.
Oke. Dan tapi ya pengemasannya aja jadinya do gitu ya. Iya, mungkin lebih ke tingkat kerumitannya lebih tinggi daripada cookies yang biasa karena memang kita bisa bikin adonannya bisa dimakan langsung gitu sih. Oke. Lalu tapi menemukan kesulitan nggak sih untuk cari-cari bahannya gitu? Untuk mencari bahannya sendiri sih lumayan. Ada beberapa bahan yang kita harus pakai supplier sendiri sih. Jadi emang nggak bisa dibeli langsung di toko-toko gitu. Jadi emang harus ada konvensional. Ya itu gak, ada beberapa bahan yang nggak bisa. Jadi emang ada beberapa bahan yang harus cari sendiri dari supplier. Oke. Ngomong-ngomong nih untuk rasa dan varian rasanya, ada varian rasa apa aja sih? Kita ada klasik. Classic cookie dough, terus ada tiramisu, ada peanut butter and jelly, salted caramel, sama cookies and cream. Cookies and cream yang ini ya, yang grayish gitu yeah, ya kamu buat. Yang pink itu ada peanut butter and jelly. Kalau yang warnanya semi gold gitu, ala gold gitu, tiramisu, dan yang kuning itu salted caramel. Itu dia. Dia ada 5. Dan yang originalnya ada classic cookie dough. Itu kalau yang klasik itu rasanya seperti apa ya? Kayak adonan. Kayak kalau mungkin lo pernah makan choco chip cookie. Rasanya kurang lebih kayak gitu sih. Tapi penasaran ya, gimana kalau teksturnya kayak... itu? Oh iya, bentar lo. Masalah tekstur itu adonan benar-benar adonan yang bukan gimana ngebahasinnya? Nih ibaratnya kalau misalnya gue ngerti. Kayaknya lo mau buat ini nih cookies adonan terus udah jadi, yaudah lu tuangin ke sini atau enggak? Iya, ya, kayak gitu kan? Kayak mungkin gitu kah? Biar lebih gampang agak kayak es krim, cuman nggak dingin sih. Oh. Gitu. Nggak yang dinginin icy, berarti gitu. Mirip es krim. Kurang lebih bisa Wordless kurang lebih. Oke. Dan pertama kalinya kepikiran nih untuk yaudah gue pengen memasarkan cookie dough ini. Target pasarnya, target utamanya dari cookie dough siapa? Target utama yang jadi market di cookie dough ini mungkin usia-usia produktif ya. Antara 16 sampai 40 tahun. Gitu, di mana orang masih mau untuk coba-coba. Masih berani untuk makan manis-manis. Kalau gender sih universal, cowok cewek juga bisa makan sih. As long as suka manis ya, yeah, suka manis, suka cemilan mungkin bisa. Mungkin anak-anak kecil juga suka kali. Anak kecil juga sebenarnya suka. Ada beberapa feedback dari consumer kita juga bilang ponakan mereka, adiknya mereka masih suka sih gitu-gitu. Okay. Soalnya pasti buat cemilan lagi anak-anak kecil nonton kartun gitu kan ya. Karena basicnya cookies aja dari segala umur juga suka ya kayak gitu. Tadi kan udah dibilangin kalau misalnya ini tuh bisa di nggak cuma buat dimakan kayak gini doang ya, itu bisa dibuat tadi kayak apa? Adonan. Benar-benar dibuat adonan. Ditos dipanggang jadi cookies atau di mix terus bisa jadi di tengahnya dikasih ice cream, dia benar-benar kayak roti gitu dibuat seolah roti ya, ngelapis gitu. Kayak gitu. Jadi ini bisa membantu ibu-ibu ya di rumah. Biar pusing ya. Bikin cookies bisa langsung aja bakar, panggang aja langsung ya kan? Oh iya, atau yang belum bisa masak bisa tuh. Iya, bilangnya masak sendiri. Iya. Oke nih. Untuk hal-hal yang paling rumit dalam pembuatan cookie ini sendiri ya apa sih itu hal-hal yang paling rumitnya? Rumit sih sebenarnya nggak terlalu ya, mungkin karena gue udah biasa bikin. Oh, bikin sendiri kebetulan nih? Gue mulai salah satu maksudnya yang ngurus produksi juga. Oke. Dibantu beberapa orang. Tapi memang untuk pembuatannya sendiri mungkin karena gue juga sudah biasa, jadi nggak terlalu rumit banget sih. Mungkin pas awal-awal cari-cari sih itu rumit. Mungkin eksperimen pas lagi. Eksperimen yang betul-betul. Iya. Itu pertama kali ya. Terus untuk menikmatinya nih, kan kita mungkin masih terbayang-bayang gimana cara menikmatinya. Gimana sih cara menikmatinya atau entah tinggal buka packagingnya langsung dimakan sendok gitu. Atau kalau yang mau dibuat cookie harus ada kayak berapa scoop untuk jadi satu cookie gitu. Bisa dibilang dua-duanya benar. Jadi memang kalau mau menikmati secara langsung, dibuka langsung sih langsung dimakan aja. Terus kalau untuk mau dijadiin cookie sendiri, tergantung mau size-nya berapa, tergantung itu nggak ada takaran khusus sih. Oke, basicnya pokoknya udah ini ya udah sesuai dengan selera lah ya, tinggal dibentuk. Tinggal dipanggang aja kalau mau dibentuk. Untuk rasa-rasanya, semuanya itu langsung pas cookie dough launching itu semuanya langsung udah. Oh iya, langsung 5 mm tuh. Iya, langsung 5-5 keluar. Oke. Dan di antara semua rasa ini nih, yang
lu sendiri, dari lu dulu ya, lu sendiri paling suka tuh yang mana sebenarnya? Gua satu. Mungkin enggak salah satu ya. Mungkin salah dua, salah tiga. Salah. Ya. Oh, salah banyak. Gua sendiri suka yang klasik, peanut butter and jelly sama salted caramel. Kalau konsumen? Kalau konsumen suka yang klasik, salted caramel sama cookies and cream. Soalnya cookies and cream lebih mungkin apa? Lebih common lebih sih common, iya. Buat orang Indonesia lidahnya. Ice cream ada cookies and cream, minuman juga ada cookies and cream. Gitu. Mungkin ada pengen nambah kayak varian rasanya atau dalam beberapa bulan kita udah rencanain emang kita bakal keluarin develop rasa-rasa baru sih. Nanti bakal launching beberapa bulan lagi. Oke, ini kita udah curi-curi foto nih dari Kookie Dough sendiri. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ini adalah varian 5 rasanya. Oh, ini di atasnya ada toppingnya lagi. Ya, toppingnya lagi atau di atasnya ada toppingnya lagi. Oh, gua kira benar-benar cuma di benar-benar di mix gitu ya. Kalau habis dong. Oke, jadi di atasnya. Itu tadi tuh ada beberapa macam, pokoknya salah satunya ada yang apa ini namanya? Klasik. Klasik. Choco chip, ada choco chipnya. Terus sisanya kita belum meneliti sih. Yang pasti salted caramel tadi menggunakan kacang kenari. Kacang kenari gitu. Oke, kita lihat next, ada gambar apa lagi? Lihat lagi. Nah, ini klasik kali. Yang itu yang atas kanan. Kiri itu apa ya? Yang atas kiri itu peanut butter and jelly. Oke. Peanut butter and jelly. Kalau yang bawah? Yang bawahnya itu tiramisu. Tiramisu. Dia rasanya agak-agak kopi-kopi gitu. Iya, itu kafe. Dan yang kanan itu pasti yang klasik ya. Klasik, betul. Iya, kelihatan soalnya kita cembuset itu doang. Taunya itu doang. Sama cookies and cream. Iya. Kalau yang kanan atas itu pakai buah apa ya? Itu ada buah. Oh, itu dia kita ngikutin karena di sini kita pakai blueberry jelinya. Oh, iya. Jadi untuk pemotretan waktu itu kita buat impersonate-nya jadi pakai blueberry. Oke, ada benar-benar pure blueberry-nya yang digunakan ya. Oke. Okay, next. Yang kiri pasti cookies and cream. Cream. Yang kanan juga. Yang kanan cookies and cream juga. Oh iya. Enggak usah. Gua langsung kayak make sure gitu itu benar. Kayak biskuit-biskuit gitu soalnya. Iya. Oke, next. Next. Ada lagi? Toppingnya juga berarti biskuit ya? Iya. Oh ini nih, ini yang akan kita bahas. Ini yang kiri atas itu kayak bikin... Kita bikin kayak jadi cookie s'mores gitu. Uh-huh. Jadi dipanggang, di dalamnya kita kasih coklat sama marshmallow. Oke, okay, jadi melted gitu melted ya. Melted gitu, betul. Okay. Sangat yang kanan itu, yang kanan atas itu, jadi kita kasih serving suggestion. Mm-hmm. Kalau misalkan, jadi mau dimakan langsung pun nggak bisa, nggak harus langsung dari ada di situ. Kalau mau ditambah-tambahin yang lain juga bisa sebenarnya. Oke. Okay. Apapun bisa di-applied ya, kalau bisa sesuai selera ya. Iya, sesuai selera. Oke, dan yang kiri bawah tuh lagi ya? Lagi mau dipanggang, itu yang di atas. Oh. Cuman okay. Itu proses sebelum pemanggangan. Oh, iya. Kalau yang di sebelah kanan. Yang di kanan bawah. Itu, jadi cookie dough-nya itu bisa di-mix di ice cream, dimakan di cone gitu sih. Oh. Wow. Atau banyak bisa pengganti ice cream juga, ya, atau bisa, kombinasi bisa. Sama ice cream juga bisa. Bisa. Kan? Oke, next. Banyak ya? Ini apa, referensi untuk memakannya ya, jadi emang... Banyak. Nah, ini tuh kalau misalnya di panggung udah kalau ibu-ibu kan udah tinggal di adonin gitu terus habis itu dipanggang udah di basically cuma di shape aja udah habis itu dipanggang udah cukup. Oh, cuma dipanggang sekitar 180 sampai 200 derajat nggak usah ditambahin apa-apa lagi ya kalau mau juga boleh ya, terserah, kayak tadi topping. Contohnya tadi yang s'mores itu ditambahin marshmallow juga bisa sih. Tapi basicnya ini udah ready to consume ya jadi kalau misalnya emang mau di bake ya silakan tinggal di bake. Okay. Nah tadi dibilangin kalau misalnya adonan-adonan ini kan kalau misalnya kita bikin adonan sendiri, bikin tepung-tepung sendiri itu kan emang nggak boleh dimakan langsung ya? Yeah. Maksudnya nggak direkomend kalau untuk makan langsung? Karena ada di kalau di adonan cookies sendiri tuh ada beberapa adonan yang ada beberapa bahan yang kayak contohnya telur kan nggak sehat untuk dimakan langsung karena ada salmonellanya dan segala macam. Yeah. Karena kita eggless aja kita nggak pakai telur. Nggak pakai telur. Jadi bagi yang mungkin kan ada alergi yang ya, alergi telur bisa tuh. Terus kalau ini adonan yang benar-benar emang khusus untuk bukan khusus apa udah safety udah bisa dimakan langsung. Tapi mau nanya ya untuk boleh kasih tahu sih untuk satu-satu apa tuh? Isi bukan apa sih? Topping. Bahan dari materialnya materialnya itu ada apa aja sih? Selain dari yang basic tepung dan lain-lain, masing-masing deh misalkan kayak cookies and cream itu
komponennya apa aja? Kalau cookies and cream sendiri sih basic sih, kita cuma kasih beberapa. Tinggal ditambahin cookiesnya doang. Cookies sama ada komponen lagi untuk nambahin dia creamy gitu rasanya. Oke, kalau yang peanut butter. Peanut butter jelly, jadi kita pakai peanut butter, terus kita masukin ada peanutnya juga. Oh, real peanutnya? Ya, juga. Ada real peanutnya juga, terus kita kasih blueberry jam sih untuk jadi jellynya. Dan yang kalau yang tiramisu? Kalau tiramisu itu dia isinya ada graham cookie di dalamnya. Okay. Terus kita mix sama dark chocolate powder. Okay. Jadi memang untuk kencengin rasa dari tiramisunya itu sendiri. Dan yang terakhir, itu salted caramel. Salted caramel kita pakai caramelized ini canary. Okay. Jadi pakai kacang kenari yang di caramelized gitu sih. Okay. Langsung ya berarti. Oke, ini untuk memproduksi satu, mungkin bukan satu kali ya, untuk memproduksi seharian-hariannya itu. Iya, seharinya, iya, sehari-harinya. Itu kira-kira ada tim yang membantu kira-kira berapa itu? Kalau untuk bagian produksi sendiri sih kita ada 4 orang ya. Untuk bagian produksinya. Kalau gue supervisi lah. Quality control lah ya. Supervisi ya. Terus juga dari produksi dan distribusinya juga. Oke, butuh berapa lama tuh? Misalkan lu buat adonan bisa misalkan jadi berapa banyak? Berapa jar? Untuk sebulan mungkin kita bikin 2 kali lah ya, 2-3 kali sebulan. Okay. Jadi kita stok gitu sih sistemnya. Karena memang dia tahannya lama, 1,5 bulan di dalam kulkas. Jadi kalau sekali produksi itu dalam sebulan itu kan 2 kali, itu sekali produksi itu kira-kira berapa jar itu? Iya, jadinya kalau kurang lebih sekali produksi bisa 100-an something sih. Wow. Okay. Itu kayak kerja rodi. Iya, lumayan juga ya karena doang sistemnya mungkin agak sedikit berat gitu ya. Berat. Iya. Muscle. Iya. Nah, untuk kisaran harganya sendiri per jar Start dari 30 sampai 34.000 sih. Kalau misalnya beli itu bisa boleh satu one atau satu pun boleh. Satu pun boleh. Ya. Dan untuk beda harganya tuh dirasa apa dan di salted caramel sama peanut butter and jelly. Sisanya salted caramel and peanut butter jelly itu 34.000, sisanya 30.000 sih. Cuman di beda di dua itu doang ya. Why? Karena memang ada perubahan yang enggak gampang untuk dicari sih. Ya gue tuh perjuangan ya. Jadi agak mahal gitu. Dikit doang. Nih, untuk pengiriman. Pengiriman itu biasanya sehari langsung bisa jadi ada kurirnya sendiri atau kita masih pakai salah satu ojek online sih. Jadi belum ada kurir sendiri. Dan sejauh ini karena kita base rumah produksinya tuh di luar Jakarta. Jadi untuk saat ini sih masih H-1 ya. H-1. Jadi emang basicnya untuk produksinya bukan di Jakarta ya. Bukan di Jakarta. Jadi untuk pengiriman di Jakarta ketika besoknya kita bawa ke Jakarta. Jadi start di Jakarta sih. Biar itu bantu orang. Ongkirnya enggak terlalu mahal juga. Tengah kalinya gitu dulu untuk sementara. Kalau misalnya itu berarti ongkir itu akan ada ketika pesan ojek online itu. Iya. Jadi ya emang enggak ada additional ya, tinggal tergantung jauh pengirimannya aja. Anyway, kalau tadi kita udah ngomongin pengiriman, ini sekarang untuk packagingnya. Dari packagingnya awal launching langsung seperti ini atau gimana? Awal launching baru masih kayak gini, langsung kayak gini sih. Kayak gini. Yeah. Dan siapa yang punya ide kreatif buat bikin desain? Waktu itu kita banyak benchmark lihat di packaging di yang pernah kita lihat sih. Terus salah satu yang bikin kita tertarik ya kayak gini, jadi atasnya memang nyambung ke bawah gitu. Oh iya. Sekalian dia bantu untuk nge-seal tutupnya sih. Jadi make sure itu baru. Oh, benar. Ya kalau dibuka pun langsung segel gitu kan. Biasanya kan dia suka mengibuli kita ya, membohongi kita ya. Kalau dia udah ubuk-ubuk sendiri. Enggak. Berlebihan. Dia kan suka aneh-aneh. Oke. Nanti apa nih? Setelah ini kita boleh coba ya? Boleh dong. Abis ini kita akan coba menyicipi kayak gimana rasanya. Karena dan luar teksturnya juga. Dan betul. Mungkin bagi kalian yang belum pernah tahu atau penasaran rasanya, kita kasih tau setelah ini tetap di REBOETAN. Kembali berjumpa bersama kita, REBOETAN.
Ini kita kenapa tiba-tiba jadi semangat sekali ini? Karena di segmen ini kita makan. Di segmen ini kita akan mencoba gimana rasa si Kookie Do ini sendiri. Gimana rasa, gimana makan do? Ribet ya, ribet. Gimana makan do? Dan tadi kita juga masih bareng Edo as co-founder dari Kookie Do. Dan dia tadi rekomendasi yang apa aja, Do? Yang klasik. Klasik. Cookies and cream sama salted caramel. Salted caramel. Langsung aja kita ambil. Tapi gue punya sulap. Dia ada sulap. Dia tunggu sebentar ya. Dia punya sulap. Gak ada. Penting ya. Kameramennya ini malas. Pemanggul. Langsung kita ambil aja ini. Ini aku. Ya, oke. Okay. Ini Mesya. Oke, dan ini gue. Dan ini sebelum kita buka, jadi ini berapa bobot? Berapa? Kalau dari bobot, more or less 300 gram. 300 gram, tapi kalau untuk ini sekitar 250 mili. Mili ya. Dan lu pikir ini bukanya gimana? Diputar bukan? Iya. Diputar bukan? Iya, diputar. Dicengkek. Oh, dicengkek bahasa mana? Di Tangerang Selatan. di ini di gini lah ya. Gimana sih? Ya gitu lah. Ditarik mungkin kali. Dan juga ini kalau misalkan kalian beli dari Kookie Do-nya, pastikan kalau misalkan ini masih sealed well gitu ya, masih benar-benar tersegel dengan baik, karena ini yang memastikan bahwa ini belum dikonsumsi siapa-siapa. Nih. Mungkin kalau ini kayak kenyang banget kali ya makan ini satu. Iya lumayan. Pernah nyoba makan ini sendiri? Sendiri pernah, tapi butuh takes time sih, mungkin sehari? Berapa hari gitulah. Oh, oh, sampai ya. Berapa hari? Oh, gue kira gue sekali konsum pasti habis. Karena setelah gue makan, gue save, gue keep di ini sih, di kulkas. Kulkas ya, oke. Okay. Dan itu tahan 1,5 bulan? Bisa sampai 1,5 bulan. Okay. Recommended buat anak-anak ini nih, kampus nih. Iya, kalau yang mau lihat bisa jadi. Ya di kosan, kan tuh. Akhir bulan beli ini. Dan gue akan makan yang cookies and cream. Kalau aku klasik Kookie Do, Kookie. Aku salted and caramel. Oke, langsung aja kita buka. Bisa. Oh, dia ini ya. Ini nggak bisa. Ketawanya jelek, sorry pemirsa. Dia ini. Mau gue bantuin mungkin? Boleh. Ini adalah atas. Oh. Atas dari ya, cookies and cream, jadi di atasnya memang ada cang kecil-kecil dari ini ya. Cookiesnya sendiri. Jadi nggak polos. Dan kalau yang Indonesia itu? Salted caramel. Eh, wangi ya. Wangi sekali. Ini kayak ada kacangnya gitu ya? Itu pakai kacang kenari sih yang tadi. Iya, nggak kacang kenari. Dia emang agak lo short-term memory. Soalnya tadi belum makan itu, Meci. Oh iya, belum hari ini. Kalau yang ini, apa kayaknya? Klasik. Choco chips, gue bukan mau bilang klasik. Oh iya, ini toppingnya ada choco chips. Choco chips. Iya ya, Smart Juice, kasih lihat dulu. Oh iya. Iya, silahkan. Itu ya, jadi basic cookies. Udah, ya, udah jadi udah mudah. Ya, jangan lama-lama. Okay. Langsung aja kita coba, jadi. Dan ini kalau misalnya lu punya apa, bisa something di rumah, lu mau tambahin jadi di topping. Mix, bisa boleh sih. Terserah ya. Itu boleh. Ini mohon maaf nih. Oh iya. Oh, mohon maaf Bu, maaf ya, ya. Ini dikira di warteg ya. Oke, langsung aja kita coba, jadi ya teksturnya ini kayak es krim sih. Iya, benar-benar. Kayak cheesecake aja. Iya, agak cheesecake gitu sih. Kalau dilihat dari samping ya, jadi memang teksturnya memang kelihatan seperti es krim. Cuma bedanya dia nggak dingin. Oke, langsung aja kita makan. Sebenarnya kalau didinginin juga bisa kan? Bisa. Cuman dia mungkin agak beku aja sih, agak keras karena suhunya naik kan. Cuman tergantung selera, ada yang suka makannya pas dingin gitu. Ada yang pengen teksturnya lebih lembut sih, mungkin dikeluarin dulu dari kulkas. Iya benar-benar. Yang kayak gini kalau agak dingin kan agak sedikit keras ya, jadi ya. Luar biasa. Gimana, Mbak? Enak. Review apa? Enak. Kayak gue abis nih sekali makan. Coba dulu, soalnya ini kenyang. Saya bukan anak kos sih soalnya. Oh iya. Soalnya. Coba ya, kita. Tapi ini enak banget, jadi lo harus coba. Kita coba yang klasik. Klasik. So, iya banget, makanan kecil. Harus ekspresinya dong. Kayak biasanya. Enak. Beneran kayak. Iya bener. Real. Yaudah. Real kayak lo makan. Cookies pada ini ya, cookies real cookies gitu. Jadi kalau misalnya real cookies abis dimakan rasanya kayak gini. Tapi ini versinya adalah versi dough. Yo.
Sekarang yang ini salted dan caramel. Dan ini wangi banget. Sama satu lagi yang gue lupa tadi belum. Ini salted caramel. Caramel. Itu silakan di foto ya. Okay. 3 3 2 1. Iya. Nah. Oke. Okay. Oh, di atasnya berarti ada si caramelized penari iya, gitu ya. Iya, betul. Jadi ini rada crunchy gitu kali ya dari kacangnya itu. Coba. Iya, bikin crunchy. Ntar gue coba, pasti gue coba. Enak, serius. Oh, sama satu lagi mau nanya. Jadi di mixture dough-nya ini sendiri emang lu udah campurin cookies and cream, yeah. Terus di additional lagi topping cookies, yeah. And cookies-nya sendiri. Mungkin karena kita terlalu generous kali ya. Jadi tau-nya kita banyak-banyakin banget. Iya. Mereka tuh baik hati banget, just smart viewers, jadi semua langsung dikasih. Nah, untuk Kookie Dough sendiri suka ikut event gitu gak sih? Kedepannya sih, tanggal 5 sampai tanggal 7 kita baru mau pertama kali ikut event. Di Kemang Village kebetulan. Tanggal 5 sampai tanggal 7 sih, itu event pertama kita sih kita mau ikut. Oke, okay, itu buka booth berarti di sana? Iya, buka booth. Ada kepikiran maksudnya konsep buatnya kayak baru ini kan buka. Tadi suka banget kalau pengen kasih orang pilihan. Itu kayak gimana mau? Gitu. Mungkin konsepnya mungkin kita mau bikinnya agak terlihat seperti dapur ya. Jadi karena ini bisa memang bisa dipanggang, ini kan bisa dibilang jadi makanan dan juga bahan kan. Jadi gitu sih, kita mau bikin konsepnya agak terlihat seperti dapur. Oh, jadi kayak kesannya baru jadi. Mateng, iya, ya, benar. Dan bisa dimasak lagi sih. Oke. Okay. Yang menurut gue ini sih apa ya? Rasanya enggak common. Lu coba yang ini. Ini rasanya enggak common. Jadi ada sedikit savory-nya dikit mungkin karena ya. Karena kita ya salted, basicnya salted. Ini kayak, iya kan? Iya betul. Gue gak usah ngasih tau aja rasanya gimana. Tapi ini enak banget, jadi lu harus coba. Dan menurut gue sih kayak gue habis sih sendiri. Kita coba. Tapi enak banget. Tapi penasaran sama yang ini. Peanut butter and jelly. Oh ini, iya karena ini satu-satunya yang ada jelly-nya ya, texture. Texture, emang kenapa dibuka? Mau coba? Boleh kan? Boleh. Mau coba? Oh iya silakan. Oh ya sambil Windy coba. Untuk yang event pertama nanti, ada preparation target kah? Atau prepare buat berapa banyak gitu? Mungkin prepare-nya iya sih, kita agak lebih berat. Karena memang kita harus prepare agak banyak untuk bisa nyesuaiin dari target sales yang kita tentuin sih. Jadi mungkin beratnya mungkin di produksinya mungkin. Karena biasanya kan untuk weekly itu cuma 100 something. Ini kita gabruk sampai berapa ratus gitu sih. Dia harus berjibaku ya untuk kita prepare agak lama juga. Untuk itu eventnya berapa hari kira-kira? 3 hari. Tanggal 5 sampai tanggal 7 Agustus. Dan untuk ini si Kookie Dough-nya ini sendiri. Kan udah produksi misalnya satu ini. Lu simpan di kulkas juga atau emang ada lemari penyimpanan khusus supaya tahan awet? Di ada emang ini sih lemari pendingin lain khusus. Oh, kayak buat es krim tapi kali. Tapi bukan refrigerator yang. Tapi bukan yang freezer sih. Oh. Kita di chiller aja cukup. Oke, karena kalau freezer mungkin bisa ngubah tekstur. Mungkin bisa jadi beku keras gitu sih. Tapi kalau untuk kembaliin dia ke tekstur yang kayak gini, cuman didiemin di luar kulkas mungkin sekitar setengah jam 45 menit udah balik lagi deh. Oke. Terus tanggapan konsumen nih kita kan testimony. Udah memberikan testimoni yang sangat bagus untuk konsumen yang nyobain Kookie Dough gimana? Dari respon-respon konsumen sih, gue bacanya sendiri pun puas karena memang gue ikut bekerja dan segala macam ngerjain berat ini itu, tapi mulai ngebaca responnya baik sekali, jadi gue semangat dari lagi. Situ semangat dan kayak hard work paid off gitu ya? Iya benar-benar. Jadi dari respon sih sangat bagus sih, sangat baik dari yang gue lihat. Oke, okay. Kita terkenyak gitu. Oh iya, kalau ini tuh kacangnya sama blueberry ya? Blueberry? Iya, betul. Blueberry-nya tuh menyatu, benar-benar. Menjadi satu. Tapi ada rasa kacangnya, wangi kacang, tapi asam blueberry-nya ada. Coba. Saya kebanyakan gimmick ya, sebenarnya dari tadi juga pengen nyoba doang sih. Enggak, tapi masalahnya kayak makan kan segini aja, Andre. Tapi lu tuh satu sendok makan, tau gak? Iya. Iya, banyak. Coba dicoba. Lu kayak coba makan nasi Padang. Enak. Iya, enak. Rasanya jadi masing-masing kemasannya emang berbeda-beda ya, tergantung. Jadi kalau misalnya
mungkin si classic sama cookies and cream kurang lebih mirip-mirip. Tapi kalau untuk yang ini caramel agak sedikit ada savory dan juga gurihnya. Hmm. Nah, kalau yang ini ada asam-asamnya karena dari blueberry. Hmm. Enak. Betul. Nah, untuk pertama kalinya marketingkan. Iya, memasarkan. Hmm. Kookie dough itu susah enggak sih? Enggak terlalu sih, basically cuman untuk bikin orang tahu produk knowledge itu yang mungkin masih agak sekarang ini produk yang baru ya, dan mungkin orang Indonesia sendiri belum banyak tahu tentang adonan yang bisa dimakan. Jadi mungkin PR kita adalah untuk bikin orang product knowledge-nya semakin lebih tinggi lagi. Mulutnya, bahkan tadi sobat bilang di awal kalau misalnya butuh teks long time buat ngejelasin ke konsumen kalau ini tuh ready to eat dan juga bisa dibuat varian yang lainnya juga ya. Mungkin PR jadi miminnya itu. Iya, jadi miminnya mungkin. Mungkin nanti ada kayak kasih tutorial gitu untuk cara bikin. Ya, kedepannya bikin. Kita sejauh ini sih baru sebatas ngasih serving suggestion. Hmm. Terus kita kasih contoh-contoh gimana ini bisa di-create dan dipanggang dan segala macem. Kedepannya kita bakal ngasih semacam tutorial video gitu sih. Biar mereka lebih gampang untuk nangkap kalau ini bisa dimacam-macamin. Kalau mau make sure ini tuh sebenarnya apa, terus bisa dibuat apa, mungkin dibuat tutorial. Oke. Jangan kemana-mana nih ya. Udah. Iya, udah. Iya, jangan kemana-mana karena kita bakal kasih tahu. Betul. Kalau misalnya mau beli lewat mana, betul. Atau mau kulik-kulik Instagramnya, Instagram, betul. Atau sosial media yang lain. Betul. Tapi setelah itu, tetap di REBOETAN. Ya, masuk. Masih nolong lagi Dira. Betul. Dan kalau tadi kita udah nyoba sampai sekarang juga sih masih coba si cookie dough dan seperti yang kita udah janjikan tadi kita pengen tahu nih untuk mungkin rencana jangka pendek jangka panjangnya nanti setelah ini. Kalau untuk jangka pendek jangka panjang kita pengen naikin rencana awal jangka pendeknya kita pengen coba untuk develop rasa baru, terus kita mulai launching untuk beberapa bulan ke depan. Untuk jangka panjangnya sih kita pengennya buka store sih basically. Jadi bikin orang makin gampang untuk dapetin produk kita. Betul. Dan untuk kalau bisa ada store mungkin kayak orang yang penasaran bisa langsung. Iya, bisa langsung dan lebih cepat dan lebih mudah sih basically. Nah, jadi kalau orang yang BM-an nih, aduh pengen langsung. Iya, bisa langsung. Iya, bisa. Terus untuk pencapaian apa aja yang udah selama ini baru beberapa bulan ini kayak kayak penjualannya naik atau karena ini baru 1,5 bulan ya jadi mungkin pencapaian awal yang kita udah dapet itu pencapaian target sih udah targetnya memang achieve dari target pribadi gitu kira-kira segini soalnya gitu. Dan kita juga emang masang target sih untuk penjualannya dalam 1 bulan itu juga mungkin lebih dari yang kita harapkan sih. Jadi untuk sementara pencapaiannya itu. Oke. Bangga ya. Untuk saran-saran nih untuk penonton-penonton yang di rumah pengen smart buka bisnis juga nih gimana kasih saran kalau untuk buka bisnis intinya satu sih mental sih awalnya. Yeah. Apalagi kalau untuk bikin produk baru mungkin agak berat di awal untuk bikin orang tahu tentang produk kita segala macam. Untuk orang percaya tuh susah. Ini Edo sudah membuktikan ya ini produk udah benar-benar baru mungkin di Indonesia juga mungkin pertama seperti ini. Iya bisa dibilang gitu. Terus kalau mungkin banyak belajar sih dari orang-orang benchmark sana sini penting sih karena banyak pengalaman mereka yang kita nggak hadap yang kita belum terima kan jadi mungkin kita lebih baik pelajari pengalaman orang dulu jadi kita tahu mentalnya untuk menghadapi kayak gini gimana. Oke, betul. Survei kali ya. Betul. Nah untuk rasanya maksudnya rasanya udah ada pengen nambah lagi untuk sneak peek aja satu, boleh gak sneak peek satu? Salah satunya, salah dua juga gak apa-apa sih basically. Kita mau, salah satunya pertama mau nambahin sih rencana Ram Raisin. Terus yang satu lagi, mau nambahin lagi mungkin sekaligus kita ini sih bawa ke warna yang lain, jadi mungkin kita mau ngasih rasa-rasa buah juga dan segala macam. Jadi warnanya enggak cuma coklat enggak, gitu aja sih. Enggak coklat. Kan? Enggak warna dough ya, enggak warna dough. Cookies gitu sih, paling. Tapi kalau misalnya itu suka ngelihat
musim-musimnya nggak sih, kayak rasanya atau rasa yang di luar warna-warnanya gitu. Misalkan ada. Lagi trennya misalnya lagi green tea nih. Kan lagi green tea lagi. Misalkan lagi green tea. Ya kan lama. Katanya kalau misalnya enggak laku punya pacar taburin green tea. Biar laku, biar laku. Ada ikutin tren kayak gitu? Mungkin ke depan sih kayak gitu sih. Ada beberapa wacana yang kita udah mulai bahas sih. Ada ide-idenya juga mungkin mulai ngikutin pasar. Tapi mungkin yang 5 basic rasa ini bakal tetap ada terus sih. Karena ini dasar dari kita gitu. Untuk konsumen yang paling jauh yang lu pernah tahu atau yang pernah order gitu. Dia orang Palembang waktu itu, dia ke Jakarta minta langsung pesan terus langsung dibawa lagi ke Palembang, kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin dia dari Palembang ke sini jauh. Enggak, orangnya sih super BM banget gitu. Jadi secara gila, niat tuh. Secara enggak langsung, secara enggak langsung dibawa ke Palembang sih. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk dibawa untuk di keadaan luar gini, ini berapa lama? Lumayan lama, bisa 8 jam, 10 jam di luar kulkas sih. Enggak apa-apa ya. Sih. Asal jangan langsung kena matahari langsung sih gitu. Oke, okay, habis itu tapi kalau misalnya dia nyampe ya kalau bisa langsung disimpan di kulkas. Disimpan dulu di kulkas ya kalau mau dikonsum. Tapi mungkin kalau dibawa-bawa juga bisa kali ya, dibawa-bawa yang seharian makan. Iya benar ya. Yang satu jam laparan gitu. Bisa buat 2 hari makan ditaruh di tas ya kalau anak kosan gitu. Gue mana deh untuk enggak kepikiran kah untuk buat version yang lebih mininya atau minimalisnya version atau maximalis version? Mungkin kalau untuk mini belum. Tapi kalau untuk besar sih kurang lebih gua rasa segini pun cukup, karena kita pun enggak mungkin langsung habis kan. Iya sih, iya sih. Itu monster ya. Ya atau untuk mempermudah yang pengen membuat kukinya itu jadi kayak lebih ke di plastik yang langsung dibuat adonan gitu. Mungkin kalau untuk dibentuk lebih gampang, jadi begitu suhunya masih dingin, keluar kulkas, kita keluarin terus dipipihin gitu aja, terus tinggal dicetak sih. Jadi emang jadi emang bisa dibentuk macam-macam juga kalau mau dipanggang. Iya, pakai cetakan itu. Iya, cetakan kukis. Kalau dingin jadi bisa langsung tumpah gini ya. Kalau ini kan tumpah gak bisa kan kayak nempel-nempel gitu atau gimana? Jadi pas dia keluar ini, kan dia masih agak lembek tuh. Teksturnya masih yang lembek, masih yang soft. Jadi begitu kita keluarin dulu, kita roll, masukin kulkas bentar aja. Mungkin jadi biar 10, dia kayak dia kaku udah, dulu lah. Iya, agak kakuan ya, terus langsung dibentuk. 10 menit, abis itu langsung dicetak-cetak sih cukup sih. Okay. Nih, sekarang pertanyaan pamungkas. Pamungkas ya, ini lebih pamungkas daripada Bambang Pamungkas. Iya, kasih tahu apa. Berikan 3 kata yang mewakili dari Kookido. Tiga aja. Personally sih gue ngasih 3 kata, ini enak, gampang, kreatif. Enak, gampang, kreatif. Iya, karena ini adalah satu-satunya, ya kan? Yang ada di Indonesia. Satu-satunya yang ada di Indonesia. Dan juga mungkin kalian bagi cewek-cewek ya, yang mengibulin pacarnya. Sayang aku bikin cookie, kamu cobain, mungkin bisa nih referensinya. Iya, bener-bener. Agak sedih ya. Bisa sih emang buat ulang tahun atau apa. Iya, kan maksudnya kreativitas lu sendiri kan. Oh iya, ya bikin huruf-huruf gitu ya. Bisa kok. Oke, bisa jadi, bisa. Bisa jadi gosong kalau gue masak ya. Oke, jadi emang ini referensinya banyak banget, kalian bisa either itu buat langsung makan, atau mau dibentuk, atau jadi side dish buat makanan lain ini juga bisa banget, dan varian rasanya juga banyak. Betul. Nah, kalau misalnya pengen order, pengen order, kayak gimana caranya? Kayak kalau misalnya kan ini tahapan di luar ini. Kota. Enggak di luar kota sih, basically cuman di BSD kok. Oh iya, cuman kan enggak langsung di Jakarta ya. Ya. Beda lah ya Jakarta sama Banten gitu ya. Oke, itu gimana tuh step-stepnya? Basically cuman bisa add line kita aja. Terus order di adminnya, nanti besok akan langsung dikirim sih ke alamat itu. Min order min gitu. Oh berarti ojek online-nya itu akan dikirim dari pihak Kookido? Iya. Oke, jadi pasti terjamin ya. Dan nggak ada minimum purchase? Satu pun boleh, karena ongkirnya juga dari si pembeli juga. Ya, pokoknya langsung gitu. Oke. Dan kalau untuk dikirimnya itu ada boxnya kah atau langsung di plastik? Enggak ada, kita ada kantong sendiri sih. Cuma di kantong aja aman. Sebenarnya ini kalau dibawa-bawa pun enggak bakal. Iya sih, orang tadi Windy aja bukanya 2 menit baru kebuka. Agak susah. Soalnya mungkin karena biar enggak ini juga ya kali ya kena udara. Iya. Dia tetap seal sih. Iya. Dan ini lebih pamungkas nih. Ini lebih pamungkas daripada pertanyaan menurut tadi. Iya, kenapa ya? Kasih tau dong ke Smart Viewers di rumah kalau mau
adline-nya kah atau Instagram atau kepo-kepo di mana? Bisa di mana? Mungkin kalau mau lihat-lihat dulu bisa di Instagram di kookie.do. Oke. Same word juga buat di line-nya kalau mau adline-nya. Itunya sama kok account-nya. Belum ada yang pakai ya. Aman, oke. Terus ada WhatsApp juga. WhatsApp kalau misalnya mau kontak. Ini nanti adminnya langsung ini ya. Ya. Dan ada email. Ada email, ada kookidojkt@gmail.com. Kookidojkt. Nah, kalau misalnya untuk ada kepikiran enggak sih untuk kayak souvenir apa bukan souvenir? Kayak buat kayak ulang tahun gitu kan kayak banyak gitu, tapi versi yang lebih kecil nih mungkin ada kepikiran. Untuk hari raya-hari raya mungkin kita pengen tertarik pengen bikin buat hampers gitu sih. Oke. Biar langsung satu package gitu ya, jadi kita bakal nyesuaiin juga seasonal-seasonal apa yang lagi hari-hari besar kah atau lagi apa. Ya betul. Oke, thank you banget. Kreatif banget ya kita udah ngobrol yang udah baru. Cobain. Iya, ini pertama kali ya kita mencoba dough langsung dimakan. Betul. Dan juga enak banget rasanya. Thank you lu buat Kookie dough. Terima kasih. Thank you juga buat wardrobe kece gue dari Caesar Project dan baju kita nih dari Look Boutique Store dan aksesoris cantik dari Bridget. Dan tetap saksikan rebutan di hari dan jam yang sama. Kata gue Andre pamit, Windy pamit, dan Nisha juga pamit. Dan Edo juga pamit, sampai jumpa. Dadah. Dadah. Itu pada Windy bolet.